Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mesinal di Sang Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate proyek dari perlebaran jalan di sekitar JIS atau Tol Harboro 2. Nah, ini jalannya sedang dibuat Tol Harboro 2 ya, di sebelah kiri ini. Kita akan mengarah ke jalan yang di depan Jakarta Internasional Stadium. Harboro 2 ya, dan ini tiangnya sudah jadi, di atas ada dua. Jadi ini tolnya tinggi, tol di atas tol. Dahulunya jalanannya dua arah ya, satu yang mengarah ke Tanjung Priuk dan satu mengarah ke Gunung Sari atau Ancol. Depan Jakarta Internasional Stadium. Dari Tol Harboro 2. Dan ini jalan di JIS sudah dirapikan atau sudah dilebarkan dan sudah ditinggikan juga. Kita akan sampai batas sebelah sana, nanti kita akan muter lagi untuk mengelilingi jalan mana saja yang sudah dicor atau dilebarkan.
Nah, di sini ada jalan baru. Ini contohnya. Jadi akses untuk ke Danau Cincin ya. Tapi masih belum dibuka karena berdekatan dengan jalan komplek. Nah, ini jalannya. Dilebarkan baru sampai batas sebelah sini ya, depan Taman Sunter Agung 2. Nah, ini baru sampai batas sebelah sini. Yang arah ke Sunternya belum ya. Oke, kita akan balik lagi untuk mengecek yang di depan Ram Barat ya, atau depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rapi dan sudah lebar. Maju terus ke arah Ram Barat. Nah, ini yang mengarah ke Danau Sunter, jalanannya sudah ditinggikan atau sudah dicor dan sudah lebar juga, tetapi yang di sebelahnya belum, yang di sebelah kanan ya. Kita akan muter di depan. Dicor baru sampai batas pas di tikungan ini ya. Oke, kita akan mutar ya. Nah, ini kita berada di depan atau di samping Ram Barat. Ini belum dicor atau belum ditinggikan. Ini masih coran yang lama. Thank you.
kita akan belok di sebelah kiri ini ya, mengarah ke Gunung Sahari. Kita akan melihat progres tol Harbor Road 2. Nah ini juga sudah dipasang tiangnya ya, untuk penahan girder. Sampai batas ini, soalnya ke Harbor Road 2.